Nama saya Ahmad Sidayat, wali santri dari Muhammad Hasan Fadlan dan Muhammad Hasan Fadli. Saya berasal dari Kota Depok. Untuk acara hari ini saya cukup luar biasa karena mungkin dengan latihan yang begitu cepat, penampilan anak-anak sangat luar biasa. Terus ragam daerahnya pun lengkap kayaknya, dari mulai dari Jakarta, dari adat Aceh, ada dari Jawa, kayaknya semua lengkap ya Pak. Perasaannya itu ada perasa haru, sedih, seneng ngeliat anak-anak banyak perubahan lah gitu, dari sikap, dari akhlak. Nama saya Sofi, saya orang tua dari Ananda Gaza, kelas 1 intensif saat ini. Kami dari Cilengsi. Alhamdulillah sih, saya nggak nyangka sih kalau sampai antusias ini gitu ke pondok menyelenggarakan acara, sampai kayak saya tuh tadi amazing aja sih ngelihatnya, masya Allah anak-anak tuh sampai punya banyak tarian, punya banyak pengalaman di sini yang baru, istilahnya anak saya juga baru masuk di sini belum sampai 40 hari lah ya, jadi kayak perkembangannya luar biasa, seperti kayak attitude-nya juga sepertinya berubah gitu, bahasanya juga lebih santun, ya pasti kangen sih. Tapi ya alhamdulillah kan hari ini sudah bisa ketemu. Kita juga walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi kan dalam waktu 40 hari ke belakang kita masih telepon-teleponan. Hampir setiap minggu dia telepon dan alhamdulillah tanggapan dia baik. Selama di sini dia lebih nyaman, lebih suka ya di sini dibandingkan di tempat sebelumnya. Nama saya Bunda Ade Nuria. Anak saya di sini kelas 1B yang bernama Ananda Muhammad Gama Al-Fizi Monandar. Untuk acara Khutbatul Arsy kali ini sungguh sangat surprise ya buat saya. Haru banget, bangga banget sama penampilan anak-anak yang baru 40 hari di sini tapi sudah menampilkan yang terbaik banget. Dan surprise-nya lagi, Ananda Muhammad Gama tampil dengan mewakili angkatannya membaca puisi. Sungguh luar biasa menurut saya. Terus sampai ya agak ingin nangis saking senangnya. Nyangka juga sampai sedemikian hebatnya para ustadz, para senior juga membimbing Ananda. Dan saya rasa perjuangan Ananda di sini akan terus berjalan gak sia-sia dengan bimbingan para ustadz. Berpisah 40 hari serasa ditinggal kekasih ya. Masya Allah. Setiap hari, ya biasanya tiap hari bareng, setiap hari selalu inget di kamarnya, segala macam. Tapi terobati dengan rutinitas dia menelpon gitu. Jadi ya sedikit banyaknya terobati, dan apalagi setelah 40 hari kita ketemu, luar biasa rindunya, nikmat banget. Saya adalah Rukia Pohan. Nama cucu saya adalah Muhammad Latif Yusron. Saya berasal dari Kota Jakarta, Pondok Bambu. Acaranya alhamdulillah sungguh semarak. Terdapat bagus sekali semua budaya dari Indonesia ditampilkan, terutama tadi yang anak-anak menari budaya dari daerah masing-masing. Alhamdulillah kelihatan bahwa Darul Ilmi ini cukup keseniannya meningkat, kemudian anak-anaknya juga sungguh soleh. Setelah saya tidak bertemu dengan cucu selama 40 hari, alhamdulillah tadi bertemu, bahasanya sudah berbeda, sikapnya alhamdulillah sudah berbeda. Kemudian tata keramanya kepada kami tadi kok beda gitu, alhamdulillah semuanya sudah berubah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki. Saya orang tua santri Muhammad Haifa Kadapi, kelas 1B, kamar 203. Saya domisili di Bogor. Untuk acara ini sebenarnya di luar ekspektasi saya. Karena sepemahaman saya dulu pernah ikut madrasah.
mungkin seperti acara saman pada umumnya. Tetapi di sini banyak dari istilahnya penampilan traksi yang ditampilkan dari para santri, yang di mana menurut saya ini lebih ke modern ya, modern pentas seni. Dan ini sedikit berbeda dengan pentas yang pernah saya lihat di beberapa pondok pesantren. Dan ini yang saya tadi sampaikan, ini sangat menarik dan sangat meriah, sangat istimewa untuk saya. Karena ini pertama kalinya buat saya bisa melihat tampil secara keseluruhan dari seluruh santri di Darul Ilmi ini, Ustaz. Itu terus terang buat saya berat, Ustaz. Terus terangnya beratnya karena, ya karena kan selama ini putra saya ini bernama Davi ini kan biasa, ya nggak jauh dari saya lah, ya kan? Itu pertama. Yang kedua, ini di sini saya sangat melihat banyak perubahan, terutama dari segi adab, pola pikir, dan juga istilahnya untuk cara pandangnya juga ya, agak sedikit berbeda sudah perubahan, terutama juga untuk ibadahnya. Tadi saya juga lihat untuk beberapa untuk sholatnya udah baik perubahan. Ya saya berharap saya menantikan untuk beberapa ya improvement-improvement yang nanti saya temui lah di anak saya selama mondok di pesantren Darul Ilmi ini. Nama saya Sri Sulawati. Saya wali dari Zahid Abdullah Azam kelas 1B. Asal kami dari Kota Bogor. Ini tahun pertama anak saya belajar di Darul Ilmi Indonesia. Acaranya luar biasa, bagus ya untuk waktu yang latihan yang sangat singkat ya gitu. Tapi luar biasa. Tadi saya melihat sangat kagum ya gitu, dan anak-anak dengan penampilan yang luar biasa. Pastinya kangen, kangen sekali ya. Zahid itu anak bungsu kami ya. Kebetulan kakaknya di pesantren semua gitu, jadi di rumah itu terasa sangat sepi, anaknya di pondok semua gitu ya. Dan kalau kangen sudah pasti, tinggal kami menguatkan doa, mudah-mudahan anak-anak dimudahkan belajarnya, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi nusa bangsa agama, dan menjadi anak-anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang bertakwa kepada Tuhannya, dan berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heri Supriyadi, asal kota dari Jakarta. Alhamdulillah di sini ananda bernama Muhammad Zafran Arsyad Ziaul Haq. Pertama, acara Khutbatul Arsy ini buat saya luar biasa ya, menggabungkan semua seni budaya, dan ternyata santri bisa sekreatif itu begitu. Nah, masya Allah, ini yang biasa ketika acara-acara di santri itu lebih ke hafalan Quran saja, kemudian ya semacam itu yang rutin ya. Tapi kalau di sini kita ngelihat berbagai macam hal, dari mulai yang Islami, budaya, lalu kemudian dengan kreativitas masing-masing, lalu ada pertunjukan dan performance masing-masing, ini luar biasa. Jadi dari pertunjukannya, masya Allah baik, masya Allah bagus, dan saya pun merasakan bahwa melihat di salah satu peserta itu adalah anak saya sendiri, bagaimana dia bisa berkreasi dan berani tampil di depan umum itu luar biasa. 40 hari ini memang masa-masa awal ya, masa-masa awal berat sekali memang, apalagi seakan ketika ananda sudah mulai telepon itu ada kerinduan yang terobati begitu. Hari ini genap 40 hari dan alhamdulillah bisa melihat ananda perform, bisa bertemu lagi, bisa bercengkrama kembali, kerinduan itu terbayarkan begitu. Tapi alhamdulillah memang saya berpikir ketika ananda ini butuh waktu, jadi semakin tidak sering dijenguk, malah saya bahkan semakin tidak sering dijenguk, maka sebenarnya mentalitasnya terbentuk. Karena kalau lebih sering dijenguk, pasti ada saja yang disampaikan begitu ya. Jadi nah 40 hari ini melatih kita juga dan melatih ananda juga. Mudah-mudahan ke depannya walaupun rindu, tapi ketika ini memang diniatkan lillahi ta'ala, jihad fisabilillah untuk menaruh ananda menjadi generasi terbaik dan melatih mentalitas ananda, insya Allah kami sebagai orang tua, saya khususnya pribadi, insya Allah ridho dengan ini. Dan alhamdulillah di sini pun ngeliat suasananya sangat kondusif seperti ini. Nama saya Jayu.
Saya orang tua dari Muhammad Huzaifah Azam Alduro, kelas 1C. Saya berasal dari kota Bogor. Saya menyaksikan khutbatul ars hari ini itu sangat luar biasa sekali dan jujur saya sangat kagum, meneteskan air mata gitu ya, melihat penampilan anak-anak santri dari Darul Ilmi Indonesia ini. Karena kenapa? Orang berpikir ketika dia memesantrenkan anaknya atau mondokkan anaknya itu, dia berpikir belajar agama. Tetapi di Darul Ilmi ini sangat luar biasa sekali, bukan hanya belajar agama, tetapi juga sainsnya dan terutama kreativitasnya sangat didorong sekali untuk dimunculkan. Makanya tadi saya melihat penampilan anak-anak itu sangat luar biasa sekali dan saya sangat senang sekali. Jujur, ini anak pertama, selama 40 hari tidak boleh ditengok, saya sangat kangen sekali. Tetapi begitu sudah 40 hari dan hari ini ketemu, saya sangat bergembira sekali karena ternyata anak saya juga menikmati kehidupan di pesantren ini, belajar di pesantren Darul Ilmi Indonesia ini. Dan alhamdulillah saya percayakan kepada pesantren ini, kepada Ustadz yang mendidik di pesantren ini untuk mengajari anak saya dan santri-santri yang lain.